20 biji bercantum, 15 biji bercantum. Sekarang apa berlaku? Perumahan yang pertama, okay? Ia sudah pecah jadi satu-satu. Walaupun tidak ada 100%. Tapi sekurang-kurangnya kita nampak jauh perbezaannya luar biasa. Sekarang yang cantum tu, 2-3 yang tinggal itu ada banyak satu-satu. Tadi langsung tiada satu-satu. Perubahan yang kedua, tadi langsung tidak bergerak. Sekarang ia mulai bergerak. Nampak tak? Dan biasanya untuk sesiapa yang genggam selama 20 minit kan, sebenarnya darah dia cair, dia boleh jalan. Dia boleh bergerak dengan pantas sikit. Tapi ikut keadaan ini, maksud kak harus pakai lebih, ambil masa lebih panjang ya. Okey, perubahan yang ketiga, apa itu? Oksigen. Masih ingat highway, ya, lepas highway itu. Tadi ada sampah kan, yang itu? Mana pergi? Hilang kan? Tak boleh guna perkataan hilang ya, itu silap. Ya, hancur. Atau dipecahkan sementara waktu saja. Okey? Genggam selama 10 minit tadi, ya, 20 minit tadi.